Halo teman-teman semua, balik lagi di game Ninja Heroes New Era. Nah, di video kali ini Lulusan Gaming bakalan gacha 25.000 gold, teman-teman. Tapi menggunakan 5 akun reroll ya. Jadi mungkin teman-teman yang reroll dari awal game ini rilis ya, itu beruntung banget sih karena kita dapat bansos loh, teman-teman. Kita lihat nih, semua akun Lulusan Gaming yang reroll itu dapat bansos 5.000, teman-teman. Wow, lumayan banget ya. Ini walaupun kita nggak share event, tapi kita dapat bansos loh. Wah, kalau teman-teman rerollnya itu sampai banyak akun, 200 akun mungkin ya, itu enak banget sih. Kita bisa gacha sampai puas, teman-teman. Kita langsung aja equip. Kita terima 5.000 yang pertama. Nanti ada masih berapa akun lagi ya? 5 akun lagi, teman-teman. Kita gacha sampai kita dapetin SSS ya, teman-teman, atau triple S. Oke, udah semuanya ya. Oke, kita tambah. Nah, kita langsung aja ya, teman-teman. Kita gacha di Ninja School, Ninja Hood. Oke, kita klaim dulu nih silvernya. Kita klaim, lalu kita enter. Nah, di sini kita gacha gratisan dulu, teman-teman. Gacha gratisan, dapat, semoga dapat triple S ya, gratisan. Free capture, dapat SSS. Waduh, oh ini awal-awal dapat Zabuza ya. Terus yang sebelah kanan gak ada yang gratis ya, 10 kali soalnya. Kita mau gacha yang mana nih, teman-teman? Aduh, 5.000 doang sih ya. Jadi bisa gacha itu satu kali. Oke, kita langsung aja. Kita coba beberapa kali. 3 kali capture di sini. 1 2 Terus 1 lagi, 3. Dapat Rockly B dan langsung triple S. Dapat Ninji, teman-teman. Ini berapa kali ya, kalau bisa sisain deh, sisain. Oke, ini jangan sampai ada gold ya. Katanya jangan sampai ada gold dulu, teman-teman. Tapi nggak bisa diklik. Oh, ini bisa diklik. Ini jangan sampai ada silvernya nih, teman-teman. Nah, oke. Kita enter. Lalu kita capture lagi. Dapat si Sasuke. 2 kali, 3 kali. Dapat Tayuya 3 kali. Lalu kita langsung special capture, teman-teman. Oke, 1 Ebisu SS. Triple SS. Dapat Pain, teman-teman. GG enggak nih? Dapat Pain loh. Temari. Aduh, cuma dapat Pain ya. Nggak dapat triple S, teman-teman. Dan masih ada 1.200. Aduh. Kita satuan aja deh, teman-teman. Ternyata nggak gampang ya dapetin triple S. Nah, ini kita klik. Lalu kita capture lagi. Not now gold. Aduh. 2 kali. Dapat. Wih. Siapa nih? Sakon dan Ukon, ternyata B. Aduh, Sasuke lagi. Mana nih SS-nya? Triple SS. Dapat si nenek tua. Not now gold, teman-teman. Ya, akun pertama kita reroll ampas ya, dan juga kita langsung aja masuk ke bagian pengaturan. Lalu kita setting dan juga change account. Langsung masuk ke lulusan 2gmail.com. T
dan masuk server 1, kita langsung gacha. Dapat lagi 5000 lagi, teman-teman. Wah. Enak banget ya. Tapi dapat SS loh. Please lah kasih kita SSS. Apa kita gacanya satuan aja ya, teman-teman? Jangan yang langsung 10 ya. Enggak dapat hoki loh. Oke, kita bakal coba gacha satuan. Kita gacha satuan jadi gold, yang pakai silver gold dan juga free capture Zabuza. Awal-awal udah pasti Zabuza. Lalu kita sini lagi kiri, successful capture 3 kali. Oke, langsung 1 kali nggak dapat. Pokoknya sampai dapat SS. Kita kiri, dapat Naruto loh. Kiri kanan ya. Dapat Sasuke, teman-teman. Tapi yang A ya, Kursil Sasuke. Aduh, dapatnya yang A, bukan yang triple S. Please lah, triple S. Mana nih? Abis loh. Dapat siapa ini? Dapat Jindan. Ente kadang-kadang, teman-teman. Dapat Jindan. Aduh, dapat Jindan Haku. Mana ini triple S-nya? Hakusu. Belum dapat SS. Ayolah, SS. Aduh, mana nih teman-teman? Ada teori nggak nih? Teori apa? Gara loh, dapat gara. Gara-gara B. Si gara B. Raidomi. Aduh, ternyata gila ya, susah ya. Dapetin triple S itu nggak gampang loh, teman-teman. Goldnya juga habis, kita nggak bisa pancingan pakai gold. Dapat Obito, dapat S doang tapi mentok S doang ya. Lucent Gaming dapatnya loh. Kita spam sampai goldnya habis, teman-teman. Dapatnya cuma Obito. Waduh, cuma dapat S1 doang, teman-teman. Satu biji. Gila gak sih? Kita lihat. Mana nih ninja? Cuma dapat Obito, teman-teman. Gak ada triple S-nya. Oke, kita lanjut. Ini akun yang kedua. Lulusan 2. Akun yang ketiga, teman-teman. Ayolah, dapat. Akun yang ketiga, semoga dapat. Server 1. Kita masuknya server 1, teman-teman. Karena udah terlanjur di awal itu server 1 ya. Oke, kita klaim-klaim dulu. Kita klaim mana nih? Orangnya ya yang dipencet. Orangnya. Oke. Ini baru level 3 dan kita langsung aja gacha. Yang pertama kita dapat Zabuza. Langsung dapat siapa ini? Tadi ya Sakon dan Ukon. Zabuza. Oke. Kita gacha satuan. Oke, gacha kanan. Ini susah banget loh dapat triple S. Triple S-nya mana nih? Ayolah kasih kita triple S biar kita main ya, teman-teman. Dari 5 akun harus dapat triple S. Kalau nggak dapat triple S ya udah. Apakah kita harus pensi, teman-teman? Naruto. Ayo dapat siapa, kek? Mana nih triple S-nya? Aduh. Oke.
paling dapat S1 kali doang ya. Mentok-mentok dapat S1 kali loh. Kita yang kiri dulu. Terus yang tengah. Aduh. Dapatnya ini mungkin perlu diacak-acak, bisa enggak? Enggak bisa ya orangnya diacak-acak ya. Oke. Enggak bisa bikin teori nih, teman-teman. Oke, kita satu kali. Sugetsu Triple S. Kimimaro. Aduh, dapat S loh. Sage Naruto, teman-teman. Ah, ini kalau udah dapat S satu kali ini agak susah buat dapetin lagi ya. Oke, kita klaim-klaim dulu karena kita udah gacha banyak loh. Barangkali ada gold di sini. Ah, ini apaan nih? Silver box. Gold box SS loh ini loh. Oh, training doang ya. Bukan hero-nya. Spend 5000 gold dapat Minato SS, teman-teman. Bentar lagi kita dapat Minato. Oke, dari Mel dapat 233, tadi belum di ini ya, diklaim ya. Hot event. Oke, kita gacha lagi. Please kasih kita Triple S. Cakra. Aduh, mana sih Triple S-nya? Dapatnya Kazekage Gaara, teman-teman. Karakter S ya, tapi lumayan dapat 2 S loh. Kenapa nggak dikasih? Dapat siapa lagi nih? Jugo. Susah ya dapetin. Aduh, udah habis, teman-teman. Tapi kita dapat Minato SS, teman-teman. Kita dapat Minato SS. Minato SS buat apaan? Kita dapat Sage Naruto. Sage S dapat S2 dan SS1. Itu dari bonus ya. Oke, tadi akun yang pertama dan kedua itu belum diambil ininya, teman-teman, bonusnya. Nanti aja ya. Nanti aja. Kita lanjut ke akun 4. Akun 4 kita masuk server 1, kayaknya udah diturunin rate-nya, teman-teman. Ampas banget loh. Oke. Ada teori-teorian enggak ini? Belum level 3. Ini belum level 3 loh. Kita battle 1 kali. Speed enggak bisa skip ya. Harus minimal VIP 3. Ninjutsu. Nice. Nah, ini nih udah. Ini baru. Ini baru nih. Ini kita udah gacha 2000 belum dapat triple S, teman-teman. Waduh, ini masih nunggu setengah jam ya. Enggak apa-apalah, kita pakai 5000 aja udah. Wah, ini tutorial dulu sih. Oke, kita satu kali lagi, teman-teman. Ini tutorial dulu ini. Rasengan. Kage Bunshin. Rasengan. Pukul. Pukul. Rasengan. Kage Bunshin. Sage Bunshin. Mana nih, udah dong. Mau gacha, ngapain kita nerusin?
Oke, kita langsung kali 10, teman-teman coba. Langsung dapat triple S gak? Sabusa tadi pembuka. Dapat pen lagi, astaga. Udah ampas ya, udah nggak mungkin dapat triple S. Dapatnya pen ini dapat Sabusa di awal-awal. Please lah, dapat S triple S. Oke, kita gacha kiri dulu. Ternyata susah ya teman-teman dapat triple S. Butuh berapa kali reroll ini buat dapetin triple S. Kalau reroll mulu ini kapan mainnya? Dapat Obito lagi. Astaga, dapatnya S mulu sih. Dapatnya S mulu teman-teman. Pain. Wah, ini lumayan. Dapat 2 pain. Aduh. Capek juga ya, teman-teman. Buat dapetin S ini kita hampir menyerah ini. Ini apa nanti kita buka ya. Kita buka box Oko Diesel. Oh, ini enggak ada. Oh, dapat gold juga loh. Lumayan juga nih. Satu kali lagi. Tetap ampas. Tapi lumayan sih kita dapat triple S. Nah, ini scrollnya buat apa nih? Dapat Minato ya, teman-teman. Obito pen, pennya dapat 2. Oke, kita reroll lagi akun terakhir, teman-teman. Aduh, udah kelima ini. Ini akun yang kelima ya. Akun yang kelima. Belum level 3 juga. Oke, kita pause dulu. Oke, teman-teman, kita langsung gacha. Tadi sempat kita skip ya tutorialnya. Dan kita ini gacha yang terakhir, teman-teman. Akun yang terakhir, please. Duh. Belum kita klaim, teman-teman. 5000 gold lagi. 100 gold. Ini yang terakhir, please lah, kasih kita SS. Gacha yang biasa dulu. Yang tengah pasti dapat Zabuza. Oke. Dapat Ninja B. Kita exit, lalu kita masuk lagi. Kita exit dan kita claim. Tadi ada koin-koin-koin. Dan kita minggirkan karakter-karakternya dari toko ya, teman-teman. Nah, kita gajah. Apakah kita dapat triple S? Kita balik lagi. Ino. Oke. Please dapat triple SS. Triple SS. Oh, tadi ngambilnya lama. Akhirnya dapat triple SS loh. Kita balik lagi, kita nyari uang nih. Nyari uang. Kita gacha. Aduh. Kita balik lagi, kita cari uang. Hinata, jangan ngalang-ngalangin ya. Gacha lagi. Apakah bisa dapat triple S? Sugetsu, teman-teman. Sugetsu. Aduh, ini dapat siapa ini? Dapat Killer B, teman-teman. Dapat S. Di awal-awal udah dapat S ya. Ini triple S-nya pasti susah nih kalau udah dapat S. Rock Lee. Masuk lagi dan kita gacha lagi. Aduh. Keluar lagi dan kita masuk lagi, kita dapat. Aduh.
Gila, rate-nya berapa sih triple S? Oke. Tayuya. Kita klaim dulu ya. Nah, ini buang nih karakter S-nya, jangan di sini. Karakter S-nya dibuang, dapat Gara. Garanya B. Dapat. Sasori. Saus tiram. Mana nih? Gila ya. Ampas bener loh. Gak dapet triple S lagi. Ayo. Mana ini triple S? S. Naruto. Bukan Naruto yang ini ya. Gak ada Naruto yang triple S kah? Dapat 233. Lumayan. Tapi udah nggak bisa kita gacain ya, karena 298. Kita lihat di hot event aja deh. Nah, tadi kan kita sudah konsum banyak nih teman-teman. Dapat Minato. Gak ada lagi ya rewardnya ya. Ini apaan ya? Ini apa nih ya? Scroll train, kita pakai SS. Dapatnya cuma gini. Oh, ini nih. Meteor Shower ya, teman-teman. Wah. Dapat Meteor Shower loh. Gimana nih caranya ganti? Tadi dapat SS loh. Dapat S loh tadi ya. Enggak tahu lah, gitu aja ya teman-teman. Belum begitu ngerti, nanti kita pelajari dulu. Soalnya reroll belum dapat triple S. Oke, akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.